Kulkas, kulkas mini. Merek Toshiba, model lama. Tapi ojo salah. Sini positif tembok, tapi ya kulkas setengah meter kan, jadi tak gue bangun tetap nyemoh. Iya kawan, ini adalah sebagian dari tembaganya. Ini masih ada lagi, yes. Sampai sini ada ya di sini. Nanti kita tinggal berapa kilo dari tembaga kulkas yang sekecil ini. Ya harusnya ada hampir 1 kilo lah sampai sini. Kita selesaikan pembongkarannya. Ternyata yang samping kiri dan kanan pun juga ada pipanya. Ini termasuk agak lumayan timbang kayaknya. Nah, kita lanjutkan dengan kawan menyelesaikan visi misi membongkar kulkas ini. Nah, ada yang satu ini lagi kawan nih. Ini adalah aluminium ini. Nah, kalau dirosokkan atau nilainya itu lebih tinggi daripada besi. Ya kira-kira harganya 15.000 lah, kalau murah lah ini 1 kilo. Buat satu ini tempat freezer ya, freezer tempat es batu. Kalau tempat es batu semuanya itu pakai aluminium. Bisa dicoba dibongkar kulkas yang ada di rumah Anda itu dibongkar dulu, dikepok, dan siapa tahu ada tembaganya bisa dijual kalau nggak punya uang. Nah, inilah hasil tembaganya ini. Ah, lumayan panjang ini. Ini ada kalau 4 on juga loh. Kayaknya juga adalah 4 on lah. Nah, selangnya ini ya, kotaknya aja segini. Kotaknya aja setengah meter. Nah, masa kita tembaganya ini. Ini ada segini yang cukup lumayan lah. Ini ini 50.000. Kalau ini dijual ya rosok ya hampir 100 lebih lah. Yes, alhamdulillah, disyukuri saja.